Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama channel Yasmin Arina. Oke teman-teman, setelah kemarin saya memberikan tutorial cara mengecat kap mesin, sebagaimana kap mesin itu kemarin berjamur rusak akibat panas dari luar dan dari panas dari dalam. Panas dari luar karena sering beroperasi siang hari, jadi tidak pernah ada di garasi, perawatan kurang, dan yang jelas satu lagi ini peredam panasnya tidak ada teman-teman. Jadi saya berinisiatif membeli ini peredam panas bekas, maksudnya second tapi orisinil, jadi pas. Ini khusus buat kios. Jadi kalau sudah ada peredamnya, panas dari mesin itu bisa berkurang paling tidak sampai 70%. Oke, langsung saja akan saya pasang. Ini pengunci-pengunci-nya. Nah, ini pengunci-pengunci-nya. Cara memasangnya seperti ini, teman-teman. Kita arahkan lubangnya. Kemudian kita tekan saja. Oke, seperti ini sangat mudah. Ini sangat mudah, teman-teman. Oke, teman-teman, juga apabila teman-teman tidak menemukan yang seperti ini, bisa teman-teman beli yang model spons. Itu juga tidak masalah. Yang penting kita bisa motong yang rapi. Oke, ini. Oke, ini terakhir. Nah, ini sudah kenceng, teman-teman. Tidak perlu dilem, ini sudah cukup. Ini juga bahannya juga bahan anti panas. Kalau teman-teman yang menginginkan spons, itu ada yang anti panas, itu juga bagus. Tapi sama saja, itu peredam panasnya juga bagus. Cuman bedanya itu warnanya silver. Oke teman-teman, seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan juga yang penting, kita bisa melindungi cat dari dalam. Panas dari dalam itu berkurang sampai 70% paling tidak. Oke, teman-teman, seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sayangilah mobil kita supaya lebih awet, dan jagalah dari semua yang bisa merusak mobil. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.